Ya, terima kasih. Kita berharap dengan diresmikannya di kantor sekretariat dari Rob Sulawesi Selatan, kita berharap bahwa ke depan kita punya program bahwa lebih banyak atlet kita bina. Kita sudah tahu bahwa ada tiga bidang yang kita kedepankan. Yang pertama menyangkut masalah tembak sasaran atau target, kemudian tembak reaksi dan berburu. Selama ini sudah ada prestasi, bahkan sudah ada yang ke Malaysia kemarin perwakilan cukup mengharumkan sama pemerintah Indonesia. Nah, di sini kami dengan adanya kantor baru ini, sekretariat yang baru ini, kita berharap semua pengurus pendakian Sulawesi Selatan akan bisa mendorong para atlet kita untuk berprestasi lebih baik dari yang sudah ada. Dengan sekretariat ini pula, ada tempat atau wadah yang kita gunakan untuk berdiskusi bagaimana caranya meningkatkan. Karena kita sudah punya fasilitas, lapangan untuk latihan, kemudian sarana untuk menembak,